Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ashabil kirami wal amal. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meskipun pertemuan kita kali ini hanya lewat layar kaca, terhubung melalui udara, dan tiada jabat tangan, namun semoga tidak mengurangi rasa ukhuwah persaudaraan di antara kita. Doaku semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada yang terhormat, para panitia dan juri Mahfes Sagar 2021. Perkenalkan, nama saya Lydia Wati dari SMPN 2 Cihurip. Insyaallah saya akan membawakan pidato yang berjudul The Importance of Education and Character for Religion and Nation, atau dengan kata lain, pentingnya pendidikan dan karakter bagi agama dan bangsa. Hadirin rahimakumullah, karakter merupakan cerminan kepribadian secara utuh dari seseorang yang mencakup mentalitas, sikap, dan perilaku. Pendidikan dan karakter menjadi perhatian bagi negara, yaitu untuk mewujudkan penerus generasi bangsa yang berkualitas. Berhubungan dengan itu, negara Indonesia dari dulu kala dikenal sebagai negara yang beradab dan bermoral. Hal ini dikarenakan nilai-nilai agama, nilai-nilai pendidikannya yang masih sangat dijaga dan jauhnya dari arus globalisasi yang menyimpang dari budaya bangsa. Pernah tidak kita melihat ada orang lewat di depan orang lain lalu mereka berkata, "Permisi, amit sewu pak, bu, monggo." Itu merupakan cerminan kepribadian yang sangat terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda di dalam hadisnya, "Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, apa saja yang didatangkan oleh Rasul, maka kita hak untuk menerimanya. Sebagaimana para ulama mengatakan, "Wa kullu ma atabihi rasulu fahaqquhu tasdiqu wal qabulu." Semua yang didatangkan oleh Rasul, maka kita hak untuk menerimanya. Jadi, dengan akhlak yang sangat tinggi, bangsa Indonesia bisa mendeklarasikan bahwa kita memang benar-benar mengimplementasikan tujuan pengutusan Rasulullah yang menyempurnakan akhlak yang baik. Akan tetapi, pada zaman sekarang ini, moral bangsa Indonesia, terutama moral para pelajar, mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Contoh yang sangat jelas yang pernah terjadi seperti tawuran antar pelajar, pelajar bolos sekolah, pelajar tidak menghormati orang tua dan guru, dan pelajar merokok. Ini dikarenakan kurangnya penanaman nilai-nilai agama dan pendidikan karakter di tubuh anak bangsa. Seperti kata Mutiara Bung Karno, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda yang cintanya membara terhadap tanah air, maka akan kuguncangkan dunia." Lantas, bagaimana cara mengkonstruksi kembali kejayaan moral bangsa Indonesia? Melalui lembaga pendidikan yang ada di Indonesia seperti lembaga pendidikan sekolah, madrasah, pesantren, atau lembaga pendidikan lainnya, itu sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda. Dan dalam upaya mewujudkan pendidikan dan karakter yang nyata, dibutuhkan 3 komponen pendukung. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah guru, serta yang ketiga adalah masyarakat. Oleh karena itu kesimpulannya, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan pendidikan dan karakter. Prinsip 3M dari saya ialah mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Semoga lembaga pendidikan di Indonesia semakin bertambah maju untuk penerus generasi bangsa. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Dan tetap semangat ya untuk selalu menjaga kesehatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.